Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Jadi di video kali ini aku mau nge-review salah satu masker yang lagi rame-ramenya dipakai atau digunakan oleh para remaja saat ini. Dan kalau kalian pengen tahu maskernya itu apa, tonton terus videonya sampai selesai dan jangan di skip. Oke, langsung saja aku mau ngasih tahu ke kalian maskernya itu apa. Jadi maskernya itu adalah masker dari Jovi. Dan di sini aku punya 3 varian masker, yaitu matcha, coffee, dan milk. 3 varian masker ini mempunyai manfaat yang berbeda-beda. Di sini aku mau nge-review dari segi kemasannya dulu. Jadi kemasannya itu berbentuk seperti ini. Dan di sini sudah ada keterangan manfaatnya untuk apa. Dan di belakangnya juga ada ini keterangannya, dan di sini ada keterangan cara pemakaiannya dan juga ada komposisinya. Sekarang aku mau kasih tahu ke kalian manfaat masing-masing dari masker ini. Jadi untuk yang varian matcha ini, manfaatnya adalah mencegah timbulnya jerawat, mencerahkan kulit wajah, dan mengecilkan pori-pori. Kalau yang varian coffee ini, manfaatnya adalah melembutkan dan menghaluskan kulit, mengangkat sel kulit mati, menyamarkan bekas jerawat. Dan untuk yang varian milk ini, manfaatnya adalah meregenerasi kulit wajah, memutihkan kulit wajah, mengencangkan kulit wajah. Jadi untuk kalian yang mau mencegah jerawat, kalian bisa gunakan yang varian matcha. Kalau kalian yang pengen menghilangkan bekas-bekas jerawat, kalian bisa menggunakan varian coffee ini. Dan kalau kalian yang pengen mencerahkan wajah atau pengen mengencangkan kulit wajah, kalian bisa banget gunakan si varian milk ini. Dan ada satu lagi yang perlu kalian tahu, ternyata si masker Jovi ini udah punya rose water sendiri atau air mawar yang bisa digunakan untuk campuran-campuran masker ini. Nah, sekarang aku mau pakai salah satu masker ini untuk merawat wajah aku. Karena kulit aku saat ini lumayan kusam, jadi aku memilih varian kopi. Karena manfaat varian kopi ini adalah untuk melembutkan dan menghaluskan kulit, mengangkat sel kulit mati, menyamarkan bekas jerawat. Oke, langsung saja aku mau kasih tahu ke kalian bagaimana cara penggunaan dari masker Jovi ini. Caranya gampang banget. Kalian bisa buka kemasannya, sedikit aja bukanya, kemudian kalian bisa ambil wadah untuk mengaduk maskernya. Caranya tuangkan secukupnya maskernya, kira-kira segini aja cukup. Dan kemudian kalian ambil si rose waternya tadi, kalian buka tutupnya, kemudian kalian semprot-semprotin aja deh kayak gini. Campurkan secukupnya air mawarnya. Kira-kira segini udah cukup. Kemudian kalian aduk maskernya hingga menjadi pasta. Jika kalian rasa ini masih gak encer, kalian bisa tambahkan lagi rose waternya. Kalau kalian sudah merasa cukup, kalian bisa langsung oleskan ke wajah. Oke, langsung saja aku oleskan ke wajah aku. Oh ya, jangan lupa sebelum kalian maskeran, jangan lupa cuci wajah terlebih dahulu agar kuman-kuman di wajah kalian itu udah nggak ada. Kemudian kalian bisa perawatan menggunakan masker ini. Oleskan di wajah secara merata.
si masker varian kopi ini, bau kopinya itu kerasa banget. Nah, jika sudah seperti ini, kalian tunggu 15-20 menit sampai maskernya ini mengering dan meresap di wajah kalian. Nah, ini maskernya udah mulai mengering, sekarang aku mau bilas dulu maskernya. Nah, ini dia wajah aku setelah maskernya aku bilas. Dan jangan lupa saat kalian membilas maskernya sambil di-scrub-scrub wajah kalian. Begitu dulu review dari aku, semoga bermanfaat buat kalian. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih.